Okay, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Didit. Topik kali ini sederhana aja. Mungkin nggak berat-berat kayak yang kemarin-kemarin. Ini masih seputar security. Topiknya akses router OS using multi-factor authentication. Dua faktor autentikasi atau lebih. Sedikit tentang saya. Saya udah 12 tahun pengalaman di IT, udah di RT/RW net, udah di startup e-commerce, managed service, IT consulting, IT auditor, penetration testing, dan training service. Saya juga penguji UKK TKJ, MikroTik certified trainer, dan consultant. Kalau mau lihat tentang saya lebih, bisa di aboutme.didit. Itu LinkedIn ada, Instagram, Twitter, semua ada di situ. Oke, ini sedikit jasa saya. Network assessment dan design service, mulai dari desain yang paling kecil, skala small medium business, enterprise, di mining. Ada IT General Control Audit Service. Ini lebih ke audit, policy, prosedur, dan implementasi. Ada service vulnerability assessment dan penetration service. Jadi lebih ke technical atau bisa dibilang hacking secara legal. Ada juga service IT due diligence. Jadi kalau misalnya Bapak punya perusahaan, terus pengen beli perusahaan baru gitu, perusahaan lain. Nah, pengen lihat nih kondisi IT-nya seperti apa, itu saya juga sedia service itu juga. Dan training service. Ya, salah satu trainingnya ya MikroTik. Sedikit latar belakang mengenai identity theft. Tahun 2016. Mungkin kita kalau suka baca berita mengenai security, Yahoo mengatakan 1 billion. Berapa tuh? 1 juta ya. 1 juta user kena hack. Sensitive user information, nama, nomor telepon, tanggal lahir, encrypted password, dan security question yang tidak di-encrypt. Itu semua sudah dicuri. Sudah ada yang memiliki selain Yahoo. Jadi udah ada hacker yang mengakses data ini. Tahun 2017 direvisi sama Yahoo. Bukan 1 juta, tapi ternyata 3 juta. Bayangin ya. Oh ya, ada lagi yang menarik. Ini 2013. Jadi dia baru sadar dari tahun. Dia baru sadar pada tahun 2016. Ternyata dia sudah kena hack dari tahun 2013. Kalau teman-teman gimana? Udah sadar belum kena hack? 2016 sadar. 1 juta akun kena hack. 2017, 3 juta akun. Ya, katanya sih largest breach in history. Ya, nggak tahu, mungkin besok-besok kita baca berita ada yang lebih besar lagi kena hack. 2018, ternyata yang sering kita pakai MikroTik. 200 ribu MikroTik user. MikroTik router. Kalau misalnya ngikutin dari awal Pak Valen, terus ada Mr. Thomas juga, ya bolak-balik disinggung mengenai berita ini. Jadi 200 ribu MikroTik router itu kena hack, dan username passwordnya itu pasti ada yang memiliki. Berarti mereka punya password dictionary dari 200 ribu router di seluruh dunia. Dan ini yang terdata.
yang nggak terdata ya mungkin bisa lebih. Ya tapi tenang aja, kalau MikroTik itu ya sudah diperbaiki mulai dari 2017. Yang www fix HTTP server vulnerability itu sudah diperbaiki. SMB juga sudah. Winbox ini yang menarik 6421. Kalau disinggung oleh presentasi Mr. Thomas, kalau teman-teman lihat kemarin, itu mereka bisa menggunakan exploit dan melakukan remote code execution. Jadi dia bisa langsung akses ke MikroTik itu dan langsung dapat username password secara plain text. Ya bayangin ya, cuman pakai tools, klik enter, langsung dapat username password. Dikali aja 200.000, 300.000. Terakhir 6427, 17 Agustus ini diperbaiki apa beberapa common vulnerability exposure. Biasanya kita udah tahu CVE-nya, kita bisa tahu exploit-nya apa yang bisa dipakai. Dan exploit itu ternyata mudah ya. Enggak cuma orang pintar aja yang bisa pakai. Script kiddies aja seperti saya ini udah bisa pakai. Bahkan mungkin teman-teman SMK juga bisa pakai. Ini salah satu contoh, saya nggak sebutin namanya, tapi ini ada salah satu contoh MikroTik RouterOS untuk brute force. Jadi itu exploit itu sudah tersebar luas. Masih berhubungan dengan brute force. Kalau kita hitung-hitungan lah, kalau menurut Better Bytes, menurut dia 7 karakter itu 0,29 milisecond, 8 karakter 5 jam, 9 karakter 5 hari, dan seterusnya. Tapi ini tergantung. Tergantung dari processing powernya. Sama panjang passwordnya. Kalau kita bikin server dengan banyak graphical processing unit, jadi processing power kita kuat, ya itu bisa makin cepat. Jadi data ini relatif ya. Belum lagi kalau kita punya Bitcoin mining server. Mungkin kita punya server farm, kita jadikan buat ngehack, buat brute force, itu bisa lebih cepat lagi. Jadi kita tahu ya kenyataannya, di luar sana itu pasti ada bad guys. Dan bad guys ini punya database password. Apa aja yang umum? P, Akeong, SS, W0RD, siapa yang pakai? Key, W, E, R, T, Y, nah, umum ya. Atau mungkin 1234567890. Nah ini mereka semua punya database-nya yang umum digunakan. Punya database-nya dan mereka juga punya senjatanya, punya exploit-nya. Entah itu pakai dictionary attack, jadi mereka menggunakan dictionary ini, mereka serang MikroTik. Atau mungkin mereka nggak punya dictionary, mereka melakukan brute force di random. Oke, AA, BAB, AC, AD, dan seterusnya. Nah, cuman masalahnya, manusia dan password, ya, kita sebenarnya ada hubungan buruk lah dengan password. Karena, kita nggak bisa mengingat password yang begitu rumit. Apa sih aturan bikin password? 8 karakter, terus alfanumerik, huruf besar kecil, belum pakai lagi pakai simbol. Terus kita punya aplikasi berapa banyak, punya router berapa banyak. Ya,
Akhirnya ujung-ujungnya kita pakai satu password untuk semua aplikasi, untuk semua router. Ya, ini sedikit tips dari NIST. Jangan tergantung pada password. Aktifkan multi-factor authentication apabila memungkinkan. Gunakan fast phrase, jadi bukan password, bukan satu kata, gunakan beberapa kata. Mungkin saya suka makan gitu, beberapa rangkaian kata. Nah, pastikan juga berbeda ya, antar aplikasi, antar router. Kalau perlu pakai password manager. Jadi ya kita punya 100 router. Ya memang standarnya baiknya itu 100 router itu semuanya beda semua passwordnya. Jangan disamain. Ya mau gak mau ya kita perlu bantuan. Entah itu pakai Excel. Kita bikin rapi, oh router A username ini, password ini. Router B username ini, password ini. Atau kita mau pakai yang lebih advance, pakai password manager. Di Indonesia juga secara regulasi itu udah diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jadi Indonesia juga gak mau kalah. Tadi kan NIST. NIST itu kayak badan standar negara. Kalau di kita apa ya? Badan siber dan sandi negara ya sekarang ya. Jadi di sini ada ayat yang menyatakan mekanisme yang digunakan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik untuk pembuktian identitas penanda tangan secara elektronik wajib menerapkan kombinasi paling sedikit dua faktor autentikasi. Jadi sebenarnya pemerintah itu juga udah menganjurkan untuk menggunakan dua faktor autentikasi. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukannya dengan MikroTik, dengan RouterOS? Di MikroTik, dia support something you know, menggunakan password, something you have, SSH key, atau mungkin something you are, atau somewhere you from, IP address. Jadi itu udah beberapa faktor ya, ada password, SSH key, IP address. Konfigurasinya simpel, ini contoh menggunakan putty key generator, atau kalau teman-teman yang menggunakan macOS atau Linux, itu bisa menggunakan SSH key gen. Kalau pakai putty key generator, simpel, cukup di generate, save private key, copy public key, and save to file. Stepnya ada 1, 2, 3. Jadi nanti private key ini yang akan kita simpan di laptop kita masing-masing. Public key yang akan kita taruh, kita pasang di router. Jadi cukup kita upload aja ke public key-nya ke ini MikroTik, create new user, atau kita bisa menggunakan user yang udah ada, import SSH key, simple ya. Cara menggunakannya pakai putty connection SSH out. Nah, di sini ada ya. Jadi ini file private key-nya. Jadi kalau nggak punya file private key-nya, kita nggak bisa akses ke router MikroTik. Kalau kita udah punya private key-nya dan password-nya, baru kita bisa login.
biasakan only permit from specific IP address. Kalau misalnya punya management network atau mungkin benar-benar VLAN yang udah kita percaya, ya kita cuman boleh akses dari network itu aja. Kalau perlu kita custom lagi ya portnya. Dan untuk service-service yang lain, kalau memang nggak digunakan, mending matikan aja. Jadi sebenarnya simple ya, multi-factor authentication, password, SSH key, dan terserah mau available from, misalnya dari network management, network yang khusus memang untuk mengakses router-router MikroTik, atau mungkin kita bikin VLAN tertentu gitu. Atau cara lain, kita bisa menggunakan port knocking. Jadi anggapannya kita punya sebuah rumah, pintu itu kalau bisa terbuka, kalau kita mengetuk-ngetuk pintu yang lain dulu. Kita ketuk dulu pintu A, pintu B, pintu C, baru bisa kebuka pintu yang kita mau. Misalnya pintu SSH atau pintu inboxnya baru bisa kebuka. Lebih detailnya sebenarnya sudah disampaikan di materi Pak Valen hari pertama kemarin, atau bisa juga cek di Wiki. Cara lain bisa menggunakan VPN lalu remote access. VPN macam-macam, ada PPTP, SSTP, OpenVPN. Cuman PPTP udah nggak disarankan lagi, bisa menggunakan SSTP atau OpenVPN. Kalau SSTP mau nggak mau kita harus cemplungin sertifikat kita ke, harus import sertifikat ke laptop. Kalau OpenVPN kita harus install OpenVPN kliennya ke laptop. Jadi ya beda ya. Kalau PPTP fiturnya udah tersedia di Windows atau Linux. Kalau SSTP atau OpenVPN memang ada effort lebih yang harus kita lakukan. Baru kita melakukan remote access, entah itu menggunakan Winbox atau SSH. Pastikan lagi available from-nya from VPN network address. Cara lain bisa menggunakan out-of-band network. Jadi kita bisa bikin assign satu port khusus, jadi secara fisik, oh misalnya port 13. Jadi kalau mau remote access, itu hanya bisa dari port 13 saja, secara fisik. Dari port-port lain nggak bisa. Atau bisa juga dari VLAN khusus. Sedikit tambahan, audit trail atau log itu bisa digunakan sebagai barang bukti. Jadi kita tahu di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi log itu atau event itu bisa kita jadikan sebagai barang bukti. Bisa dilihat di bab 3 pasal 5, merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi jangan khawatir kalau ada, wah ini karyawannya mencoba ngehack nih, mencoba melakukan brute force. Ya tenang aja, kita simpen aja lognya. Itu bisa dijadikan barang bukti. Log itu jangan hanya disimpan di router saja. Pastikan dilempar lagi ke tempat lain. Jadi kita punya backupnya. Backupnya kita bisa menggunakan syslog server menggunakan dedut. Jadi nggak hanya lognya nggak hanya tersimpan di MikroTik, tapi dilempar juga ke syslog server. Ya, sedikit summary, network administrator memainkan peranan penting dalam sebuah organisasi, dan mereka sebenarnya tembok pertahanan pertama dalam serangan cyber attack. Nah ini sedikit, kita mungkin taunya OC layer, nah ini ada defense in depth layer. Policy, prosedur, dan awareness, physical, perimeter, internal network, host, application, dan data. Mulai dari layer 1, jadi buat teman-teman yang manager, jangan malas bikin kebijakan dan prosedur. Bikin kebijakan untuk misalnya remote access, oh harus begini. Bikin prosedur misalnya change management,
Setiap kali ada perubahan harus terdata dengan rapi. Bikin kebijakan user access management. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki user root atau administrator yang hak paling tinggi. Fisikal juga. Kalau kita taruh router kita di sembarang tempat, kalau kita udah hardening canggih banget, firewallnya udah paling powerful, tapi kalau kita taruhnya di atas meja ya sama juga bohong. Ya minimal kita kerangkeng lah. Perimeter. Jadi kita bisa menerapkan firewall filter untuk yang perimeter, misalnya dari internet atau ada hubungannya ke misalnya ke kantor cabang, itu bisa kita implementasi firewall filter di situ. Internal network juga jangan lupa. Biasanya serangan itu enggak cuma dari luar, tapi serangan juga bisa dari dalam. Justru yang lebih serem dari dalam. Karena biasanya orang dalam itu udah tahu, oh networknya kayak gini. Jadi jangan lupa diproteksi juga. Yang kelima, host. Pastikan MikroTik Anda sudah always di-update ya. Application hubungannya ke MikroTik itu ke IP service, misalnya Telnet, HTTP, Winbox. Ya kalau memang nggak digunakan ya matikan aja. Terakhir data. Data kalau misalnya kita simpan file export .rsc itu kan plain text. Naruhnya juga jangan sembarangan. Kita taruh aja misalnya udah kita print, taruh di atas meja ya sama juga bohong. Oke. Okay. Singkat saja. Ini ada sedikit referensi. Nanti bisa dicek di website mum.mikrotik.com, bisa di-download slide-nya. Dan kalau mau apa? Ini QR code ini nyambung ke aboutme.didit tadi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan?